asli Tanjung Batu. Sampai ke mancanegara. Ini saya lagi bersama dengan Bang Pono. Bang. Oke, okay, jadi Bang Pono. Ini musangking. Ini jenis musangking. Jadi musangking ini bisa didapatkan Merdeka, Jalan Merdeka. Intinya berada di Tanjung Batu Kundur. Tepatnya di pasar apa nih, Bang? Tanjung Batu lah. Pasar pasar Tanjung Batu. Pasar saya Tanjung Batu. Ini adalah durian musangking. Ini berapa harganya, Bang? 1 kilo 145. 1 kilo 145.000 rupiah. Selain musangking, Bang. Banyak. Yuk, Ari. Ini buat durian di sini, boleh. Segera. Durian kampung biasa. Durian pasar semua. Yang spesial durian dia durian mana? Ini berapa, Bu? 35 1 kilo. Rp35.000. 1 kilo. Mantap. Oke. Musangking 145 nih. Itu kalau lagi musim ya, lagi. Kalau lagi musim. Oke, ini borongan dari depan. Oke, ketika kalian sampai di Tanjung Batu Kundur, jadi pasti kita misalnya biasanya dari Batam itu nyari durian Tanjung Batu. Di Batam itu paling heboh dan paling cari adalah durian Tanjung Batu. Ketika kita sampai di sana, ini durian mana? Durian Tanjung Batu. Durian mana? Durian Tanjung Batu. Jadi sekarang di Tanjung Batu satu keranjang 100.000, Bro. Jadi kalau misalnya murah. Yang suka ke sini, murah banget. Yang suka ke sini langsung. Nih. Ini dicoba sama Bang Pono. Bang Pono suruh coba. Ini durian kampung, Bang, ya? Iya, durian kampung. Ini sekilo berapa, Bang? Ini sekilo 35. Sekilo 35. Nampak, Ri? Nampak. Kilo 35. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Banyak pemburu. Biji dia. Ini biji dia kecil, Bang, ya? Agak kecil. Ini kulit dia pun bentuk dia oke, kecil macam ini. Tak terlalu besar. Dalam dia isi satu apa nih, Bang, nama dia? Ruas. Satu ruas. Satu ruas ini ada 1 2 3. 3. Satu ruas ada 3. Ini harga dia 35.000 untuk satu kilo. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya nyos. Manis. Ada pahit. Ada pahit sikit. Bang Pono, ini biasa orang Tionghoa. Hah? Orang Tionghoa suka yang makan yang pahit-pahit. Biasa orang Tionghoa suka yang pahit-pahit, kata Bang Pono. Oke. Kalau orang Bali suka yang manis-manis. Dan kalau mau beli ya ibu-ibu yang jual di pasar kota Batu. Gula durian. Oh, ini gula durian. Ini ada ini spesial gula durian. Nih. Kalau gula durian nih berapa nih, Bu? Rp20.000 satu paket ini. Rp20.000 ini langsung gula durian. Jadi biasa yang suka secolek punya makannya. Ya, makan sama roti. Makan sama selai, ini dia. Gula durian. Sama roti boleh, sama pulut boleh. Sama pulut boleh. Ini gula durian asli, Bro. Gula durian asli. Oke. Ya. Inti terakhir buah durian dia. Beset. Sedap. Walaupun Rp35.000 tapi puas nih. Makan satu kali sebulan masih rasa baunya. Makan satu kali memang baunya sampai sebulan. Babang saya nak dulu buka lagi. Buka, Pak, buka, yang Pak. Yang paling kecil nih. Yang paling kecil masih ada, Bro. Ini masih ada lagi. Ini tempatnya cuma segini, Bro. Sekecil ini. Ini bayangin. Sekecil ini kalau kita sangka tak ada isi nih, dibuka. Waduh, enak banget, Bro. Dibuka masih ada 2 ruas, Bro. Masih ada 2 isi di sini. Luar biasa, mantap. Jangan lupa ke sini, jangan lupa ke Tanjung Batu. Tiket untuk berangkat dari Tanjung Balai Karimun menuju ke Tanjung Batu Kundur melalui pelabuhan Urung itu tiketnya Rp36.000. Boarding pass Rp2.500. Kemudian kita menggunakan angkutan. Angkutan itu Rp15.000. Di sini dibuka lagi, Bang, Bro. Ya, ini dicoba lagi dia durian kuning. Nah, durian kuning kering. Ini Gading punya durian, ya. Hei, Tanjung Batu Urung. Mana? Urung punya durian. Urung punya durian. Nah, kau kuning, Nas. Baik rasa, Nas. Betul, buka aja. Durian isi kuning. Durian Tanjung Batu memang sampai ke mancanegara. Mantap, Bro. Orang Tengah, apalagi Ring. Orang Singapura. Paling hobi nih durian. Orang Singapura biasanya kesini, Bang, ya? Iya, kesini. Khususnya orang Tengah. Ini bukannya durian musangking, Bang? Bukan. Ini jenis tembaga, ya? Durian kampung nih. Durian kampung. Tembaga, ya? Asli dari Parit Gantung Darat, Sidoarjo. Ini tembaga, ya? Yang suka makan durian jangan lupa kesini. Yang biasanya traveler durian saya tahu daripada Bintan, daripada Batam, daripada Natuna. Jangan lupa datang sini ke Tanjung Batu Kundur karena sekarang lagi musim durian, Bang, Bro. Tepatnya berada di pusat kota Tanjung Batu Kundur. Oke. Mau kesini daripada di Balai Karimun bisa menggunakan 3 pelabuhan, pelabuhan Kundur Utara, pelabuhan Urung, pelabuhan Selatia, ya. Dan pelabuhan Tanjung Batu Kota. Oke, Tanjung Batu Kundur. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya nak makan durian dulu.
mumpung durian dari buka nanti kita silakan ini. Bang. Silakan dicoba lagi Bang, silakan dicoba. Masih ada lagi Bang Bro. Ini gratis nih, gratis. Kecil tapi masih ada. Tuh bayangin, aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan saya yang satu nih, dia dah kenyang makan durian, dia balik. Dia tak tahu buang kulit durian ke mana. Okay, Bang. Ini biasa kalau misalnya ada orang yang makan durian tapi dia mabuk, ibaratnya terlalu banyak makan durian. Saking suka dia, itu macam mana Bang cara dia? Ah, ini dia punya kulit isi air. Isi air baru diminum. Itu menghilangkan rasa panas hawa di badan. Oke. Okay. Ini adalah cara dan pengobatan ketika orang yang apa Bang? Mabuk durian. Mabuk durian itu atau tak tahan badan panas. Atau tak tahan badan panas ketika makan durian. Banyak-banyak. Taruh air sedikit dalam sini. Contoh. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Taruh air. Nah, minum. Kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fungsinya untuk menghilangkan panas ya. Panas, jadi panas. Kulit durian ini bisa menjadi obat untuk tubuh kita sendiri. Oke, guys, terima kasih telah menonton. Jangan lupa datang ke Tanjung Batu Kundur dan jangan lupa ke Pulau Kundur mencoba buah durian. Ini adalah asli Musang. Musang King. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, ini pada saat lokasi utama kebun durian. Buka tadi Bang, mana Bang? Bentar. Oke, ini Bang Pono kita lagi berada di sebuah kebun durian. Wis, sini buah durian nih Bang. Masya Allah. Rendah gitu Bang Rendah. Rendah gitu tapi ada buah. Durian kawin. Durian kawin. Ini Bang Pono. Ini. Oke, ini woi, mak besar gitu. Ini sebutik Bang Nah, ini satu ulas. Satu ulas. Satu ulas ini dibilang durian. Durian apa nih Bang? Montong. Durian montong? Ah, montong. Nah, ini bikin durian. Durian, kopi durian. Kopi durian? Nah. Macam mana rasa dia nih Bang? Sedap lah. Betul. Power tuh. Kuat tuh. Ya Allah, aku baru tahu nih. Serius. Ini kopi durian. Kopi. Jadi intinya macam mana nih kopi? Ini kopi. Jangan dikasih gula. Kasih gula. Cari durian. Durian yang masak. Macam mana? Durian yang masak. Nah, ambil satu ulas, masukkan dalam kopi. Kode sampai macam ada susunya baru diminum. Sampai ada susu dia? Iya, baru diminum. Sampai habis dia punya durian kak biji dia tuh. Baru kita minum. Intinya masih dengan biji-biji sekali? Dengan biji-biji sekali boleh, dengan isinya sekali boleh. Oh, nampak nih jelas sekali kopi durian. Jangan ragu, jangan bimbang. Ternyata buah durian bisa dibuat kopi durian. Mantap. Wih, ternyata ibu kita langsung beli nih satu paket nih, Bu ya. Wadaw. Ibu ini langsung belanja yang tadi. Satu keranjang tadi yang 100.000, Bu ya. Diborong semua sama ibunya, Masya Allah, pecinta durian ternyata. Untuk buat apa nih Bu? Buat apa ya? Untuk dimakan aja. Ada rencana bubur juga nggak? Oh, ada rencana bubur juga. Oke, mantep sih Bu. Tadi satu keranjang tuh berapa buah tadi Bu? 10 gitu ya? Banyak ya? Banyak intinya. Luar biasa nih, borong saja. Oke, guys, ini di depan sana itu adalah Balai Pemuda dan di sini adalah lokasi utama untuk para pedagang durian. Oke, ini lagi dipilih. Dikasih cobain lagi pula tuh kan. Coba Tri. Memang. Manis kan katanya, manis lah. Cobain pak. Enak gak Bu? Mantap. Langsung diborong 100.000. Tuh. Borong. Ini 100. Satu ini. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. 100.000 bro. Kalau yang ini sekilo 25. Tuh dia. Ini juga. Yang ini satu keranjang 100.000. Tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 bro. Ini durian apa? Durian kuning. Durian kuning juga. Enak banget nih Bang Bro. Waduh. Mak, kawan kita saling borong 1 2
3 pula tu nambah lagi. Memang sekali belanja. Okey dah lah, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Semoga kalian yang subscribe murah rezeki dan merasa durian-durian terbaik daripada Pulau Kunduri itu sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Subscribe bro. Thank you.